Mari kita nikmati sejenak albinos big tank setelah ikan-ikan albinonya masuk ke dalam albinos big tank. Selamat malam sobat, kembali lagi di Collect Creativity Channel. Pada video kali ini saya mau mencoba memberikan lagi pakan cacing beku frozen worm merek Happy untuk ikan-ikan albino saya yang sudah kita pindahkan tadi ke dalam albino sweet tank ini. Ini sudah satu hari mereka di dalam albino sweet tank. Kita lihat apakah mereka sudah mau makan cacing beku atau frozen worm ini. Ikan-ikannya cepat beradaptasi. Mungkin air yang digunakan sudah diendapkan selama 1 hari lebih. Dan juga tadi saya gunakan heater sementara waktu perpindahan ikan dari tank yang lama ke dalam albino sweet tank ini. Ini saya lihat ikan-ikan mungkin sudah mulai lapar. Jadi tidak perlu panjang lebar, kita coba beri pakan ikan cacing beku atau frozen worm. Oke sobat, sebelumnya jangan lupa subscribe Collect Creativity Channel, dan juga saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan share video-video yang ada di Collect Creativity Channel. Dan juga saya mohon saran dari sobat-sobat sekalian, untuk next video saya coba kasih pakan apa lagi nih selain pakan cacing beku atau frozen worm. Oke sobat, saksikan terus video ini sampai akhir. A few inches later. Saya dengan cacing beku atau frozen worm, coba lihat ya.
ikan-ikan albinonya sepertinya kelaparan semua. Itu sudah makan cacing bekunya. Bisa dilihat ada ikan gurami padang albino, ada ikan patin albino, ada ikan kaviar albino, ada ikan Oscar albino, palmas albino, dan ada juga ikan treco albino, dan satu lagi ada ikan lohan golden bass. Itu ada satu lohan golden bass yang di dekat powerhead. Akan cacing bukunya habis, frozen wormnya habis, masih tinggal sedikit. Semuanya hobi dengan makanan cacing buku. Di atas gurame padang albinonya yang membongkar potongan cacing bekunya, dan yang lainnya makan yang di bawah sudah terjatuh ke lantai. Pembagian tugas, ada yang memecah cacing bekunya, frozen wormnya, dan ada yang di bawah membersihkan sisa-sisa dari cacing beku yang terjatuh ke dasar big tank. Inilah tampilan albino big tank saat sudah diisi ikan-ikan albino dan juga sudah diberi pakan, yaitu cacing beku atau frozen worm. Mungkin next video nanti saya coba dengan pakan itu, mungkin adakan ikan gabus ataukah udang sungai ataukah pakan-pakan lainnya. Oke, kita saksikan dulu pemandangan ikan-ikan albino dalam albinos big tank ini. Thank you.
dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe Kolek Creativity Channel. Dan juga saya mohon bantuannya untuk like, comment, dan share video-video yang ada di Kolek Creativity Channel. Selamat malam sobat. Terima kasih.